Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa, dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya Hajir Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudarlun, harga daging sapi maupun kerbau di Pasar Bawah, Kampung Baru, Takengon, Aceh Tengah pada hari megang bulan puasa Ramadan 1440 Hijriah mencapai Rp160.000 per kilogram. Harga ini naik sekitar Rp20.000 dibanding biasanya. Meski terjadi kenaikan, namun warga yang membeli daging tampak ramai. Menurut pedagang, kenaikan ini didorong oleh tingginya harga ternak dan hal ini dinilai lumrah terjadi saat hari megang. Hari ini harga daging Rp160.000. Ya, naik dari harga biasanya berapa ribu, Bang? Dari harga biasa Rp140.000, jadi kenaikan sekitar Rp20.000. Apa penyebabnya naik, Bang? Karena Harga hewan. Sementara itu, suasana di sejumlah pasar di Kota Takengon dipadati warga yang ingin memenuhi kebutuhan daging serta kebutuhan pokok lainnya sehari menjelang puasa. Selain daging, kenaikan juga terjadi pada cabai merah dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Dari Takengon, Mahyadi, Serambi On TV.